Salam satu hobi, salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Dan di video kali ini kita kedatangan MTB terbaru lagi dari Pacific Bike, versi karbon juga ini. Warnanya sangat wow ini, wang ngengkeng lah pastinya ini. Serinya itu Armour DX 2021, sangat terbaru. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa digacor dulu tombol subrek yang warna merah itu dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Langsung saja kita intip-intip kegacoran frame dan speknya nih. Si Armour DX terbaru 2021 ini apakah ngengkeng dan gacor speknya? Let's go, kita yuk cekidot. Warnanya ini waduh istimewa banget ya. Warna black dibalut warna koneng. Konengnya itu kang koneng jambu mede. Waduh. Bener tuh? Bener. Sangat cakep ya. Nih, ini bagian tall tube-nya ini. Sangat pipih, keren. Warnanya dasarnya itu hitam dibalut warna, namanya armornya warna kuning. Ini serinya Armour DX. Frame-nya ini karbon. Karbonnya bergaransi ya, bukan kaleng-kaleng ini. Sudah taper ya, headtube-nya sudah internal cable juga full, sudah ngengkeng dan gacor. Dan bagian dontubnya juga gede. Modelnya sangat ngingkring ini. Tulisan Pacific-nya warna kuning. Di bawah juga ada tulisan Pacific. Istimewir, sangat istimewir. Sudah ada baut briket buat botolan. Dan yang sebelah sini tuh fungsinya biasa digunakan buat pompa darurat ya ini ya. Yang sedang di rev ini adalah ukurannya 17 atau size-nya itu M medium. Waduh, ada keterangan apa itu coba deketin sob, coy. Carbon fiber Pacific Design Center Mountain Series. Wes gacor lah pokoknya malah. Intinya begitulah. Dan untuk forknya ini pakai yang black. Sudah angin atau air ini ya, dari Saito. Serinya itu Rampage ini. Rampage katanya ini serinya nih. Rampage ini. Dari Saito ya, sudah boost nih forknya nih. Sudah air, travelnya itu 100 pakai yang black. Sudah dilengkapi lockout juga. Dan sebelah kiri ini freeloadnya buat ngisi udaranya ya. Pakai pompanya yang khusus, bukan yang biasa. Free hubnya ini ada mas gold nih, mas gold. Wis waca ini sudah TA, sudah bus juga, pastinya sudah bearing ya ini ya. Sudah ngingkring atau ngengkreng ini. Rotornya 6 hole pakai yang 160. Dan itu clipper brake setnya sudah hidrolik pastinya nih. Nanti kita cek pakai apa hidroliknya. Dan untuk wheel setnya ini atau peleknya ini dari Saito Alfa. Alloy double wall. Dan untuk bannya juga ini. Nah, ini dia bannya sudah ngewengkeng dan gacor nih, pakai si gendut Michelin Country Racer. Tuh ada gambarnya si gendutnya ya. Country Racer ngengkeng banget ini. Dan ini motif kembang-kembangannya atau gerigi-geriginya melibas track XC. Sangat wow pokoknya ini. Dan untuk grabnya ini ring clock. Dia tuh lapisannya model kulit ya, sehingga sangat nyaman sekali. Dan untuk brake setnya sudah hidrolik dari Shimano MT 200 atau setara dengan Shimano Altulus, sangat empuk, nyaman. Shifternya dari Shimano Deore yang terbaru. Waduh, wes ngengkeng nih Deorenya, sudah 12 speed, sudah ada indikator juga nih. Meskipun dia tidak ada nomornya, tapi kita bisa kira-kira ya teman-teman ya. Ya betul? Betul. Betul banget. Bagian handlebarnya ini flat dari Saito juga, alloy. Stemnya dari Saito. Alloy juga, pakainya yang lebih panjang. ngengkeng ini. Ada mata kucingnya ini, bisa mengeong kalau malam ya ini, kena cahaya ya. Brake set sebelah kiri sama dari Shimano Hydraulic MT 200, grabnya sama ring clock. Dilapisi kulit sehingga acai pisan ini. Sangat cakep banget tuh teman-teman, warna konengnya ini nih, aduh. Kayak gedang Ambon, gedang Muli. Dan untuk bagian saddle-nya ini dari Saito juga yang sudah yang terbaru nih 2021. Wis eneo. Pedalnya juga sudah mendapatkan sudah alloy, meskipun belum bearing tapi sudah alloy ya teman-temannya, wis acai. Ada mata kucing dari di belakang juga warna berem. Set postnya alloy juga dari mana coy? Coba dari Armour ini set postnya. Dan ini set klemnya masih pakai kunci ya, kalau mau rendahin ninggiin ya. Belum model set klem yang QR itu modelnya ya. Oh ada garansinya nih. Dan sudah mendapatkan buku manual book ini. Tuh dari Pacific Bike. Memang beda, PT Pacific Indah Pratama Jakarta Indonesia. Dan bergaransi frame 5 tahun teman-teman ini. Ngengkeng gak ini karbonnya nih? Bukan kaleng-kaleng. Dan ini ada dudukan buat jalur FD teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai crank double ini bisa digunakan buat jalur shifter ya. Dan untuk cranknya ini single crank, sudah holotek, ini bisa dicolok-colok. Tuh, waduh. Single crank, namanya single crank itu ya jomblo crank teman-teman, dari Prowl ya, jomblo crank, kurang lebih chainringnya nih 32T. Wis wengkeng dan gacor. Waduh. Dan untuk rantainya ini dari Shimano. Center Shimano-nya. Dari Shimano. Waduh, Shimano Deore ini tuh ada tulisan via Japan. Waduh. Rantai tangguh bukan kaleng-kaleng teman-teman. Waduh. Dan untuk bagian RD-nya ini dari Shimano Deore juga, sudah yang terbaru yang 12 speed. Sudah ngengkeng ini RD-nya ini Shadow Plus. Tuh, bisa di-lock kaku ya teman-teman ya. Kalau di onin ini jadi gerak, tapi meskipun gerak tapi kaku juga. Bebas teman-teman nih, gaya bebas gaya. Dan untuk sproketnya ini, waduh, gede banget ini. Modelnya itu XX1, waduh, gede banget. Warna goldnya ya, kayak model warna seram aja nih. Sproketnya mana? Dari apa ini? Dari Sunrise apa Sunsine ini? Ya kurang lebih kita taksir aja dari sekitaran dari situ karena nggak kelihatan teman-teman, sorry ya. Yang penting ini sprocketnya sudah 12 speed dengan chainringnya itu 1150T. Pakai yang gold bisa nanjak pohon tangkil, encer ini, pohon kelapa doyong. Waduh, wis dilebas lah pokoknya lah. Wis ngengkeng. Dan untuk framenya juga sudah TA ya teman-teman ya. Tuh. Wis ngengkeng dan gacor. Waduh, si Armour ini ya, ada keterangan Pacific. Aprihab belakang juga sama, sudah TA, sudah bearing, dan sudah jangkrik, dan rotor 6 bolt, dan itu kaliper brake setnya sudah hidrolik yang tadi saya sebut dari Shimano MT. Pelek belakang juga sama dari Saito, serinya itu Alfa LS Style, alloy double wall ya teman-teman ya, wis ngengkeng pisan. Dan bannya juga pakai yang nut nih, si Michelin Country Racer. Gua corpisan nih ban kayak gini nih, Michelin Country Racer nih. Dan ini motif gerigi-geriginya teman. Wengkeng, kita cek langsung ke jangkrikannya nih. Mana si Sopa? Sini Sopa, cek jangkrik Sopa. Gower Sopa. Belas itu ke belah sono, kamu nyebelah sono. Kita cek ke gacoran jangkriknya nih di gower Sop. Shifternya sini betul ya, di gower Sop EJ 2 tilu lepaskan gas tuh, waduh Jangkriknya ini dibadu jangkrik bibitan dan embok-embokan ya mah, bukan jangkrik mama ya, ya. Wes ngengkeng lah pokoknya mah. Ya man, kita shoot dari jauh lagi man. Warnanya keren bener si Armour DX ini. Tereneo 2021 ya. Dan buat teman-teman yang ingin meminangnya langsung saja ya ini, karena stoknya juga terbatas. Kalau sudah diupload biasanya segera habis. Teman-teman harus segera japri WA Tunas Sepeda di 0812 12 363 516. Tuh WA resmi Tunas Sepeda, cuman ada satu nomor WA ya. Dan untuk harga retailnya ini si Armour DX Carbon ini harganya nembus di angka 15 juta rupiah untuk saat ini teman-teman ya. Masih sangat wajar dengan spek sekian. Frame juga karbon, sangat ngengkeng dan gacor ini. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya jangan sampai lupa di like, di komen, di share juga ke teman-teman yang lain. Ke seluruh dunia, ke perguruan tinggi, bisa-bisa. Yang penting positif, tidak negatif, teman-teman. Kemantan kata mekanik saya. Aduh, sampai saya batuk-batuk. Dan buat teman-teman yang di sana, yang jauh di sana, yang sudah mendukung channel Tunas Sepeda ini, kami doakan sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan pastinya di subrek ya, teman-teman ya. Dan selalu ikuti juga Tunas Sepeda, ada di Instagram Tunas Sepeda, Facebook Tunas Sepeda, Google Map Tunas Sepeda, TikTok juga ada. TikTok, nanti sepedanya saya TikTok teman-teman, biar ngengkeng dan gacor ya teman-teman ya. Apa lagi? Oh iya, ada yang lupa ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga bisa mendapatkan cicilan dari Home Credit Indonesia dengan syarat-syaratnya mudah. Prosesnya ngebut mana orangnya tuh? Waduh, di belakang layar tuh. Waduh, gengkeng dan gacor katanya. Dengan syarat-syaratnya mudah, prosesnya cepat teman-teman. Segera saja ke toko ya. Siapa cepat dia dapat, karena stoknya terbatas teman-teman. Salam satu AB, salam dua pedal. Wassalamualaikum.